Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, I think this is ID Lovers dimanapun kalian berada. Selamat siang, selamat sore, selamat beraktivitas dan selamat bekerja kembali. Jumpa kembali dengan channel kesayangan kalian, tentunya di channel Hilya TV. Di sini Mimin akan membagikan postingan terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Tapi sebelum kesana, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Oke, langsung saja informasi siang ini ya. Kita mengulik dan melihat kegiatan Ayu Ting Ting bersama di Brownies TV. Di sini Brownies TV kedatangan tamu luar biasa dan istimewa yang saat ini sedang viral. Siapa lagi kalau bukan Bunda Sri Kaya. Bunda Sri Kaya asalnya dari Papua ya. Di sini Bunda tenar melalui TikTok-nya, melalui goyang TikTok-nya yang aduhai heboh. Heboh sekali pemirsa. Dan di sini juga terlihat ya Bunda Sri Kaya sangat energik. Entah gimana ya kalau datang ke Trans TV. Oke. Nanti kita lihat ya sama-sama kegiatan dan tingkah dari Ibunda Sri Kaya. Dan tidak lupa juga ya, hari ini Brownies TV kedatangan wanita cantik dan penyanyi dangdut andalan Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Ike Nurjana. Oke, penyanyi dangdut cantik ini bakal ketemu kamu dan kita semua di Brownies TV. Siapa yang gak sabar nih, jangan lupa ya saksikan di Brownies TV. Itu caption dari Brownies TV hari ini. Kemudian dari postingan Ella Sayang Umi, di sini banyak komenan ya. Salah satunya dari Sumaksih29, suka baju kakak Ayu tertutup. Kemudian sepertinya suasana di Brownies TV sangat heboh karena kedatangan Bunda Sri Kaya viral, ibu asal Papua joget kekinian. Kemudian postingan yang lain, jiah Bunda Sri Kaya katanya Ayu mau nikah sama orang caya-caya. Wah ibu ketinggalan gosip nih, terus dibilangnya sama orang cincai lagi. Kita doakan semoga Ayu Ting Ting dan pekerjaannya selalu dilancarkan ya. Semoga Ayu sehat selalu dan diberikan kelancaran rezeki. Dari Supriyati, semangat Ayu. Mimin juga mengucapkan semangat dan selamat kepada Ayu Ting Ting yang selalu bekerja keras dan sebentar lagi akan menemukan jodohnya. Ini saja informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk siang ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.